Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembangunan untuk sahabat pembangunan semua. Alhamdulillah, sesuai dengan request dari rekan-rekan semua sahabat pembangunan, hari ini kita bertemu kembali dalam proses pembuatan bataku bolong. Sing buat bataku ibu-ibu, sing noto bapak. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi untuk anak muda yang tidak bekerja, mengharapkan uang tanpa bekerja, itu mitos. Sedinten angsal pinten Bu? Damel bataku. Lek sedinten iku nggih 150 lebih lho Mas. 150 lebih bataku Bu nggih. Jenengan piyambak nggih niku? Nggih, kalih bapake malah lebih nggih. Bapake nggih ngrewangi nggih, nggih siap. Proses sejak tahun 2016 Pak nggih. Berarti dulu sebelum usaha batako, bikin batako niki usahane merantau Pak nggih. Merantau dan akhirnya kembali bersama sang istri, alhamdulillah bisa tidak merantau lagi ini. Alhamdulillah. Berikut adalah proses pembuatannya. Dan ini ada yang rusak karena tempatnya terbuka. Jadi ada ayam jago yang masuk, baru dicetak, langsung dieker-eker. Langsung dieker-eker dan rusak. Seandainya nggak ada ayam yang masuk, sudah bisa ditata seperti ini. Ayamnya nakal, nyun dibeleh Bu. Rusak bekas cakaran ayam. Padahal pun sebagian pun didandosi, lan pun jenengan dandosi. Didandosi tapi pun rusak. Oke. Mungkin sekian dulu sahabat pembangunan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap berkarya. Jangan lupa bahagia, bahagiakan keluarga di rumah. Salam pembangunan dan
mantap.